Sahabat kece, dari BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022, sebanyak 4 wakil dari 7 pemain yang turun di babak 16 besar lolos ke babak perempat final. Kemenangan diraih dari 2 tunggal putra dan 2 dari ganda putra. Di tunggal putra, Jonathan Christie memastikan langkah ke babak perempat final usai revenge dari pemain Chinese Taipei, Wang Shuwei, 24-22 dan 21-16 setelah melakoni laga sepanjang 53 menit. Sementara Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan salah satu musuh terbesarnya selama ini, yakni Si Yuki dari China. Ginting mampu meraih kemenangan melalui perjuangan rubber game selama 62 menit, 21-11, 13-21 dan 21-18. Sementara dua ganda putra yang lolos ke babak perempat final adalah Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan yang meraih kemenangan 21-18, 23-21 atas wakil Jerman Mark Lamfus dan Marvin Seidel. Sementara Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto kembali berhasil mengalahkan wakil Jepang 21-19, 21-16 setelah melakoni laga sepanjang 45 menit dari pasangan Akira Koga dan Taichi Saito. Sayang kemenangan 4 wakil Indonesia tersebut tak dibarengi oleh 3 wakil lainnya, di mana comeback-nya pasangan ganda putra ranking 1 dunia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, akhirnya terhenti di babak 16 besar, usai kalah dari wakil Inggris Ben Lane dan Sean Fendi, 21-15, 21-9. Kekalahan juga dialami oleh 2 ganda campuran Indonesia, yakni Rehan Naufal Kus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati, yang kalah dari wakil Korea Selatan, Seo Seung-jae dan Cha Yu-jung, 23-21, 21-12. Sementara Rino Frivaldi dan Pita Haningtyas Mentari juga takluk di tangan unggulan lainnya, Wang Yulyu Huang Dongping dari China, 21-16, 21-14. Di babak perempat final nanti, unggulan 3 ganda putra, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, akan menghadapi wakil India, MR Arjun dan Dhruv Kapila. Sementara Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi unggulan pertama dari Denmark, yakni Victor Axelsen. Dan di lapangan 2, unggulan 5 ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, akan menghadapi wakil Inggris yang menumbangkan Minions, yakni unggulan ke-14, Ben Lane dan Sean Fendi. Dan satu wakil lagi, Jonathan Christie, unggulan 7 tunggal putra, akan menghadapi wakil Taiwan unggulan 4, Chou Tianchen. Dan inilah para pemain yang lolos ke babak perempat final Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022.